Siapkan desa wisata Nagari Pariangan menjadi destinasi wisata berkelanjutan. Sandiaga mengatakan, dalam menyambut Visit Sumatera Barat Year 2023, jumlah event besar yang akan dilaksanakan di Ranah Minang, seperti Muktamar Ulama Sedunia dan World Islamic Economic Forum. Untuk itu, Sandiaga mengajak masyarakat setempat beserta pihak-pihak terkait untuk memperkuat potensi wisata di desa wisata Nagari Pariangan melalui pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Masyarakatlah yang akan mengelola, membina, membimbing, dan membawa peluang ekonomi, sehingga tercipta lapangan kerja. Kami di pemerintah mulai dari kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat memfasilitasi, dan dengan begitu, ini sangat membumi, karena pelakunya adalah masyarakat sendiri, kata Sandiaga.